Halo, Assalamualaikum. Saya lagi di Museum Basuki Abdullah. Ini adalah salah satu koleksi dari Museum Basuki Abdullah. Ini kreasi dari Basuki Abdullah. Lukisan-lukisannya, kreativitasnya, pameran tema alam dan potret wanita seperti gunung nih. Ada penjelasannya. Alam Indonesia yang permai adalah bagian penting dari kekayaan Indonesia dalam konteks ini. Dimaksud lukisan yang bertema alam sebagai sebuah pilihan untuk mencitrakan Indonesia yang damai, indah, dan subur. Ini dia potretan wanita. Wanita-wanita. Salah satu ruang peraga dan proses berkarya Basuki Abdullah. Nih, menurut Nate ya, Basuki Abdullah tidak pernah melukis di bawah sorot lampu. Dia melukis di bawah sinar matahari. Proses kreatifnya Nih, selain melukis, kegemaran lainnya adalah bermain musik dan tentu saja mencari adalah bagian dari diri Basuki yang tidak dikumpulkan. Ini dia nih geng, salah satu koleksinya lagi, yaitu koleksi benda seni. Nih salah koleksi-koleksinya, yaitu koleksi benda seni. Ada topeng. Lanjut ya, maaf ya. Topeng nih, koleksi topeng gengs. Payang. Oh, ada penjelasannya. Patung, gengs, ada patung. Banyak lagi, guys. Ini bahasa Inggrisnya, gengs. Artistik ya. Ini batu-batu sejarah. Artistik dari Bapak Basuki Abdullah tentang air nih, dia. Seperti air ya, gengs. Ini bencana-bencana yang digambarkan oleh Bapak Abdullah. Kayaknya sih bencana yang sangat menceritakan bencana yang sangat dahsyat. Ini batu-batu bersejarah, gengs. Nyata seperti asli. Batu-batunya, gengs. Ini penari Sulawesi, gengs. Penari sangat bagus dan baik pelukisannya. Saya tidak bisa seperti ini, gengs. Ini komposisi, guys. Wah, ini apa nih, guys? Ini topeng sebagai sandiwara kehidupan, gengs. Jangan kaget ya, gengs. Ini, gengs. Sangat baik, gengs. Ya. Lukisan ini adalah koleksi pertama dari Ibu Tiana. Ini menceritakan buruh, menggambarkan seorang buruh, guys. Basuki Abdullah. Basuki Abdullah juga mengoleksi wayang-wayang, gengs. Banyak sekali.
Nih, koleksi-koleksinya. Ramayana. Oh, gengs. Wayang-wayangnya. Jadi ini wayang Ramayana. Mana? Oh, ini wayang Ramayana nih, gengs. Oh. Banyak sekali koleksinya, sangat banyak. Ini dia koleksinya. Maaf kalau nggak kebaca, emang sangat jauh, gengs. Cari Basuki nih. Ini gambar, ini siapa Dun? Basuki Abdul. Ini dia Bapak Basuki Abdullah, sepulangan Bapak Basuki. Ini jam-jam koleksinya, senjata-senjatanya. Ini kacamata-kacamatanya. Ini duit 10.000 rupiah zaman dahulu. Ini baju tidurnya Abdullah pribadi dan keluarganya. Meskipun ialah adalah pelukis potret yang ternama, tidak banyak lukisan potret yang dihasilkan, setidaknya ada 5 karya. Satu ruang tidur Bapak Basuki Abdullah. Misi. Nih, gengs, ruang tidurnya, gengs. Kamar mandinya, gengs. Ruang tidurnya. Ruang tidur. Sudah 4 kali. Enggak ada orang Indonesia, orang Belanda 2 kali sama orang Thailand 2 kali. Yang bilang sih 4. Dari pernikahannya 4 kali itu dia memiliki anak 2. Dari yang Belanda itu pertama dan yang terakhir dari Thailand. Keras, terus diimpiin dia suruh melukis Yesus, Bunda Maria, nggak tahu sembuh, terus pindah keyakinan beliau, itu jadi Katolik. Katolik apa? Kalau bab apa nama baptisnya saya nggak tahu, susah, karena dibaptisnya kan dari sana. Enggak apa-apa, yang merah itu buat duduk ya, enggak boleh positif. Jadi kan namanya Bapak Basuki Abdullah. Abdullah itu kan dari Islam. Terus kenapa keyakinannya pindah ke Nasrani? Karena pas itu, pada saat itu beliau sakit, habis itu disuruh melukis Bunda Maria kalau tidak salah. Dan tiba-tiba beliau sembuh dan pindah keyakinan ke Nasrani. Seperti itu yang saya dapat. Konstruksi rumah Basuki Abdullah. Satu aja tapi buat rame-rame ya. Iya Pak, ini dia nih, dia yang tadi yang kita masuk di sini. Kalau lukisan terakhir Pak Basuki sebelum meninggal, kita lagi di depan masuk. Basuki itu menikah 4 kali. Enggak ada orang Indonesia, orang Belanda 2 kali sama orang Thailand 2 kali. Jangan bilang sebenarnya 4. Iya. Dari pernikahannya 4 kali itu dia memiliki anak 2. Dari yang Belanda si pertama dan yang terakhir dari Thailand. Yang mendampingi Pak Basuki sampai dibunuh itu yang dari Thailand. Oh, itu tadi itu tadi. Itu orangnya itu. Anaknya Sisilia Sidawati. Sekarang istrinya kembali ke Thailand, kalau anaknya ada di Indonesia. Masih hidup? Masih. Cuman Pak Basuki yang dibunuh, karena anaknya tinggal di atas sama istrinya. Oh iya. Pak Basuki di sini emang kamar pribadi dia. Dia di sini buat baca Alkitab, baca-baca buku, sama mencari ilham, inspirasi. Oh iya, inspirasi. Pak Basuki itu tidur dalam sehari cuma 2 jam. Dia kuat melek, kuat baca,
umumnya itu ada 3.000. 3.000 gitu. Gak boleh masuk karena gak ada uang yang jaga. Perpustakaan itu terlarang kecuali ada orangnya baru bisa. Gak ada yang boleh masuk. Ya kalau gak ada yang jaga yang perpustakaan kita gak bisa ngasih. Itu bunuhnya di sini Pak? Iya, dibunuhnya di sini. Jadi dengar berisik Pak Basuki keluar bawa senapan terjadi perebutan. Aku sama pencuri dipukul di kepala. Nanti minta lipet aja di situ. Lipet sama katalognya satu dong buku gitu. Emang harus tulis. Pribadi Pak Basuki Abdullah. Sekitar 3.000 buku. Dia pindah agamanya berapa bulan sih sebelum? Kita nggak tahu persis pindahnya kapan. Cuma menurutnya pindahnya nggak banyak seperti itu, nggak masuk di akhir. Dapat. Tapi keras. Ya nggak tahu lah, terus suruh melukis, dia melukis Nabi, apa melukis Bunda Maria, Yesus Kristus. Sini banyak buku-buku peninggalan juga. Ini pribadi beliau semua. Gua pribadi mau dibikin yang tadinya di atas ya. Ini sekarang jadi ruangan bayang. Banyak kan buku Pak, kamu lihat bisa tahu Pangeran Diponegoro wajahnya dari siapa. Pak Basuki yang lukis, padahal Pak Basuki itu gak ketemu orang. Ya sekalipun. Ini asli foto kan? Ya, itu repro, aslinya gak segitu tinggi gitu Pak. Itu repronya, karena kita gak punya aslinya itu ada di kapan. Di apa namanya istana Yogyakarta. Nyiro Kidul itu mistis itu. Asli Pak Basuki ketemu orang. Karena pernah melukis menggunakan model. Entah kenapa setelah lukisan jadi model itu sakit terus meninggal. Dua kali itu. Bukunya bermacam-macam. Berbagai macam bahasa. Iya kayak gini. Cuma kita nggak bisa ngotak-atik lagi. Berita nikah. Kalau ini naik buru-buru. Oh, ini berita nikah. Latih. Ini dari berbagai bahasa ya? Iya. Harus itu bisa boleh buka pas ada pengunjung ada orang ya, tapi ada lukisan Nut. Nut kurang tahu nggak tahu kan. Nut itu keindahan wanita dalam tanpa busana. Hongkong karya Pak Basuki banyak tapi di Istana Bogor sekarang jadi museum, tapi kamu kesana juga boleh masuk tapi kamu nggak boleh masuk ke ruangan itu. Itu ada 3 ruangan tuh karya Pak Basuki. Lanjang semua.